Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi dengan saya Fadlani Kromi di channel Auto 354. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan review Daihatsu All New Sigra tahun 2019. Di Daihatsu All New Sigra ini, di keluaran tahun 2019 ini, teman-teman, kita akan review di mana lokasi VIN number atau vehicle identification number untuk nomor identifikasi kendaraan mobil, untuk identifikasi nomor kendaraan atau identifikasi tentang vehicle identification number atau nomor identifikasi kendaraan Daihatsu All New Sigra tahun 2019. Nah, teman-teman, di video teman-teman di Daihatsu All New Sigra sendiri, untuk vehicle identification number sebelumnya itu terletak di pintu belakang sebelah kanan. Jika kita buka pintu sopir, pintu depan sebelah kanan kita buka pintu sopir, nah posisinya di sini, guys. Tapi yang Daihatsu Sigra 2019 ini tidak lagi di tidak lagi terletak di pintu sopir sebelah kanan. Di mana letak vehicle identification number yang terbaru, guys? Nah, untuk Daihatsu All New Sigra sendiri tahun 2019, letak vehicle identification number-nya itu berada di dalam kap mesin. Jadi kita harus buka kap mesin dulu. Kita harus buka kap mesin, dan di dalam ruang mesin ini di sebelah kanan saya, di dekat baterai. Nah, ini guys, dan modelnya juga bentuknya sudah berbeda. Ini letak vehicle identification number yang terbaru sekarang, guys. Nah, letak posisi vehicle identification number sudah terlihat lebih